Berikutnya, Reds. Ada Reds lagi nih. Hal apa saja yang bisa mematikan inti maci, katanya. Oke, hal apa saja yang bisa mematikan intimasi? Karena keintiman itu adalah kedekatan, kekaripan, keeratan. Hal yang mematikan intimasi biasanya sih ketidakinginan ngobrol sih biasanya. Misalnya nih, contoh. Misalnya saya lagi cerita. Tadi gue ketemu ada teman lama. Dulu kita deket banget, akrab banget. And then karena satu dan lain hal kita jauh gitu. And then sekarang ketemu lagi sama dia. Duh, kayak pengen deket lagi sama dia, pengen ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Tapi sekarang rasanya dia udah beda. Misalnya saya cerita gitu. Ya, saya cerita gitu ke pasangan saya. Terus pasangan saya, oh udah beda ya. Oh ya sayang banget ya. And saya bilang kayak, iya. Saya diem kan. And then pasangan saya gak nanya, bedanya di mana? Dia nggak nanya, dia cuma beda ya. Cuman, iya beda. Dia nggak nanya, dia nggak ngegali, dia nggak pengen tahu. Dia bahkan nggak nanya teman waktu kapan. Dia nggak nanya kalian dulu pisahnya karena apa. Dia nggak nanya soal apa namanya. Tadi kok bisa ketemu sama dia nggak sengaja atau apa? Dia nggak nanya sama sekali. Jadi saya kayak kesempatan saya buat buka diri untuk buka pintu yang lebih dalam tentang diri saya. Saya nggak buka. Kenapa? Karena dia nggak nanya. Dia nggak peduli. Atau mungkin saya ngomong, nih contoh lain nih, contoh lain. Saya ngomong, ya kayak gini-gini, dulu kita sempat deketnya kayak gini. Pokoknya dia teman baik banget ya, orang waktu kuliah dulu kalau duduk tuh selalu bareng, mang sebelah-sebelahan. Waktu SMA juga kita masih sekolah yang sama, terus kuliah kita tempat yang sama juga, entah nggak ngerti gimana. Terus tiba-tiba pisah semenjak dia bla 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 bla. Saya ngomong, tapi pasangan saya, ya, terus main handphone. Sayang sekali ya. Ya. Aku juga ada tuh teman yang kayak gitu tuh dulu akrab sekarang udah nggak lagi, udah nggak asik lagi. Ya gimana ya, manusia berubah kali ya. Tuh, ketika seseorang itu tidak membuka dirinya ataupun tidak terlihat berminat sama kita, biasanya keinginan kita untuk buka diri itu juga jadi hilang. Ya itu salah satu yang mematikan intimasi ketika pasangan tidak ingin merespon atau tidak ingin membuka atau tidak mengapresiasi apa yang kita lagi omongin. Ada banyak yang lain, tapi yang on top of my mind yang salah satu paling sering kali mengabaikan atau menutup komunikasi laki-laki biasanya. Ya, biasanya ceweknya lagi cerita tentang, aduh aku kangen deh, pengen makan es krim X misalnya, disebut nama es krim X. Dulu waktu kecil aku biasa makan es krim ini, dibeliin sama papa. Papa kalau habis pulang selalu dia beliin es krim ini, kita makan sekeluarga, rasanya enak banget. Dan kemarin kalau gak salah si es krim itu lagi di launching lagi yang mirip kayak gitu, pengen deh. And then cowoknya ini yang lagi duduk di sebelahnya ini, oh iya gue sih belum pernah sih makan kayak gituan sih. And then, iya sayang kamu belum pernah makan, padahal tuh enak banget. Oh enak ya, ya oke lah. Gitu doang. Tidak berusaha menarik, tidak berusaha menggali, atau tidak berusaha tertarik bahkan gitu loh. Gak berusaha tertarik kayak, oh emang bedanya gimana rasanya beb? Gak begitu. Ya, gak begitu. Padahal kalau sama temen, nih sekali lagi saya balikin nih, sama sahabat karib, sahabat akrab, sahabat dekat, teman dekat. Kalau temen lagi bilang, oh kesel gue sama provider telepon anu tuh, masa gue udah bayar, gue udah langgar, gue udah sama mereka sekian tahun, sekarang gue lagi pengen ada keluhan, mereka suruh nunggu lama dan gue nggak di ladenin apapun komplainnya gue. Kalau teman lagi ngomong kayak gitu, biasa kita bakal, ah yang mana, lu pakai itu, oh lu salah lu pakai gitu, gue sih pakai kayak gini, tapi ya gue ngerti sih perasaan lu itu nggak enak banget kayak gitu. Kita akan menimpali atau kita pengen tahu, emang lu beli di mana sampai diperlakukan kayak gitu, kacau banget sih, nggak beres tuh, ih jangan mau belanja di situ lagi, gila. Ya, kita akan menimpali kalau itu sahabat kita. Tapi kalau sama pasangan, seringkali kita males. Kita tidak menimpali seperti itu. Kita tidak memberikan respon yang seperti itu. Teman-teman nangkep gak yang saya jelasin dari tadi? Ya, mudah-mudahan nangkep ya. Kalau gak nangkep, saya bingung gimana cara ngejelasinnya. So, itu Reds yang bisa mematikan intimasi. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tips seperti ini lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apapun yang keluar dari channel Kelas Cinta ini. Dan kalau ada pertanyaan juga jangan lupa untuk tulis di komen di bawah sini, karena saya dan teman-teman saya dari tim Kelas Cinta akan membantu pertanyaan Anda setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Kelas Cinta, love better and live better.